Setelah viral sebuah rekaman video amatir di media sosial, kegembiraan penumpang pesawat Sriwijaya rute Jakarta Pontianak dengan callsign SJ182 sebelum keberangkatan menuju Pontianak. Sebagaimana diketahui, pesawat Sriwijaya Air yang mengudara dengan rute penerbangan Jakarta menuju Pontianak dinyatakan hilang kontak. Pihak Kementerian Perhubungan mencatat maskapai dinyatakan hilang kontak pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu, 9 Januari 2021. Hal ini dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Telah terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya rute Jakarta Pontianak dengan call sign SJ182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, ujar Adita. Adita mengatakan saat ini masih berjalan proses investigasi dan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut jika sudah ada perkembangan lain, ujarnya singkat. Demikian Baca TV News update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Baca TV News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!